Selamat pagi semuanya, kembali lagi di channel Ayutube. Dan semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Oke, kami semua baru bangun teman-teman. Jadi maafin ya muka kami yang masih bengkak. Di pagi hari, seperti inilah aktivitas kami. Sebelum sarapan, kami biasanya melihat alam sekitar terlebih dahulu. Dan saatnya makan, kami harus jaga si kecil Jean bergantian karena dia suka ganggu kami waktu makan. Seperti inilah rupa sarapan kami teman-teman. Saya makan pakai roti dan selai, dan Mr. Ius pakai baget. Jangan lupa buah juga ya, buat kalian jangan lupa sarapan. Nah, sekarang kita akan pergi ke sini nih teman-teman, Forêt Communale d'Alos. Yuk, ikutin terus. Di sana cantik sekali pemandangannya. Ada satu rumah yang rumah ini tuh unik sekali teman-teman ya. Dan kita akan kasih lihat kalian. Oke. Kalian bisa lihat teman-teman, ini sisa dari salju yang kemarin turun ya. Ada bongkahan gelas apa? Es kayak gini nih, lihat dari dekat. Apa sih? Approche-toi. Et tu montres tout ça. Et voilà, tu vois. Ini penuh dengan es teman-teman ya, sana juga. Ini semuanya teman-teman, es, air yang membeku sampai sana. Ada di sini juga. Kalian lihat. Mereka baik sekali teman-teman, kita menemukan mereka di tengah hutan karena di sini ada rumah ya, dekat sini. Ya, imut banget. Ya ampun, besar lagi. Cuk-cuk. Bon chien, bon chien, bon chien. Bon chien. Allez. C'est bon. Ils sont mignons. Kita sudah sampai teman-teman ya di rumahnya. Ini rumahnya unik
Karena kalau kita di Indonesia ada mitosnya ya, kalau rumah ada di ujung jalan, ini rumahnya horor ya. Tapi ini kelihatan nggak ada horor-horornya. Tapi beda sih ya kalau malam, teman-teman. Saya juga nggak tahu, nggak pernah kita kesini kalau malam. Begini teman-teman, ini adalah rumah tusuk sate versi Perancis. Dan di ujung sana ada tukang tusuk satenya, Mr. Ius dan Jean. Terik sekali teman-teman ya, maaf kalau ekspresi saya itu jelek. Nah gini deh kelihatannya teman-teman. Ini tidak berpenghuni teman-teman ya. Di belakang saya masih ada sisa-sisa salju teman-teman ya, dari 2 hari yang lalu. Lihat dari dekat. Brr, dingin. Matahari sudah mulai terbenam teman-teman dan cuacanya sudah semakin dingin. Sekarang kita akan kembali ke pickup dan besok kita akan melanjutkan petualangan kita. Ikutin terus, tonton terus sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kami sangat gembira teman-teman karena kami mendapatkan kesempatan melihat sunset seindah ini teman-teman. Bayangkan saja kalau di kota kalian tidak akan menemukan pemandangan seperti ini. Dan mari lihat bersama Ayutu karena kami akan share ya pemandangan indah ini bersama kalian. Not what I can't do. So let me dance in this.
Sekian untuk video kali ini teman-teman. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah. Jian. Oui, dadah. Dadah, regarde. Dadah.